Halo Rek, di video kali ini aku akan mereview salah satu hotel bintang 4 yang berada di kota Malang. Nama hotel tersebut adalah Hotel Santika Premier yang tepatnya berlokasi di Jalan Lejen Sutoyo nomor 79 Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk harga kamarnya sendiri di sini tuh beragam. Ada yang mulai dari 600.000 sampai 1 juta rupiah. Tergantung tipe kamarnya. Bang, kira-kira ada nggak bang harga kamar yang di Hotel Santika ini yang harga 70.000? Oh tenang teman-teman, ada. Tapi nggak ada pintunya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti tidurnya pakai alas tikar. Ternyata di Hotel Santika ini adalah hotel favoritnya para bule-bule dan turis yang berkunjung di kota Malang teman-teman. Dilihat dari beberapa di lobi dan ada juga yang sedang berenang di kolam depan saya ini. Semuanya isinya bule. Hotel Santika ini memiliki interior klasikal dan ditambah kesejukan yang seperti ala-ala di Bali. Jadi kalau misalkan kepingin merasakan kayak di Bali, tidak perlu jauh-jauh, cukup ke Hotel Santika ini. Dan di sini juga diberikan fasilitas kolam renang yang memadai. Dan juga ada beberapa resto yang ada di sampingnya. Di sini juga memiliki kamar yang jumlahnya ada 5 lantai. Kalau mau ke lantai atas bisa lewat lift, ataupun kalau pengen jogging juga diperbolehkan, terserah bebas. Yang penting tidak merusak pagar orang. Lokasi hotelnya ini tepat berada di tengah kota Malang dan dekat dengan rumah sakit Saiful Anwar, dan juga dekat dengan lokasi wisata Kayu Tangan yang wisatanya itu ala-ala Jogja. Dan ini adalah view dari balkon hotel ya, bukan balkon sih, dari sekitar ruangan hotel ya. Nah ini adalah rumah-rumah warga ya, itu rumah saya yang kecil sendiri itu. Jadi memang lokasinya itu sangat strategis sekali ya dengan tempat wisata. Kalau memang kepingin ke Hawaii Waterpark, dekat. Kalau pengen ke Terminal Harjosari, dekat. Kalau pengen ke Kampung Kayu Tangan, dekat. Kalau ke Batu, dekat. Ya agak jauh kalau jalan kaki. Oh iya, kalau ke hotel itu ada batas maksimalnya loh ya, 4 orang ya. Jangan sampai 16 orang loh ya, nanti Pak Le, Bule, Mbak Kung, Mbak Boyut diajak semua di hotel, jangan ya. Kalau kebanyakan nanti biasanya kena denda ya, katanya sih. Ya inilah suasana yang ada di dalam kamar ini ya teman-teman. Nah, ini ada lukisan ya. Ya baguslah teman-teman. Daripada ngekos zaman kuliah kan enak di sini, enak di hotelin. Dan inilah suasana yang ada di balkon hotel. Ada, lihat ya, woys. Ada pohon kelapa teman-teman. Ada kolam renangnya. Lo mana kolamnya? Oh, bukan di sini ternyata. Wah, itu teman-teman. Jadi kita bisa mengunjungi, maksudnya bisa menyapa pengunjung yang ada di kamar lainnya ya teman. Wei, 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 wei. Ya apa bro? Kabare? Piye? Api tuh. Kita tutup teman-teman. Takut ada kucing masuk.
Di sini kita juga bisa pesan langsung dari kamarnya untuk pesan makanan ya. Sing jelas yo, jangan pesan pecel ya teman-teman, golek sing berkelas lare. Nah, inilah suasana kamar mandinya teman-teman. Ya, ini ada bathtubnya ya, enak kayak berendam lur. Lek sampean berendam di jeding kamare apa di rumah pean diamuk nggo, lek ndek kene ndak apa-apa teman-teman. Nah, itu ada fasilitasnya ya. No, enak teman-teman. Di dalam kamar sini ada beberapa fasilitas yang boleh diambil ya teman-teman, seperti free kopi, teh, kemudian ada juga sabun yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Yang penting jangan TV-nya ya teman-teman, nanti TV-nya dibawa pulang mentang-mentang apa baru nginep hotel, nanti almari dibawa pulang. Jangan ya teman-teman, jangan. Kalau pengen ke Suhat itu ya deket kalau dari hotel ini ya teman-teman. Enak di Suhat itu surganya kuliner ya. Jadi kita pengen makan apa aja itu ada di sana. Mau makan ayam geprek, makan bebek goreng, mau pesan pizza juga ada ya teman-teman. Yang penting itu kalau lagi nginep di hotel itu jangan pesan tahu campur ya teman-teman, enggak ada teman-teman. Ya itulah tadi review hotel yang harganya 600.000 sampai 1 juta teman-teman. Jangan tanya lagi loh teman-teman, nanti tanya ada yang diskon dah yang harga 50.000 lah. Sampean kate nginep hotel tak kate apa nyewa PlayStation dah. Ya itu tadi teman-teman review hotel Santika Premier yang ada di Kota Malang ya teman-teman. Kalau kalian suka video ini jangan lupa berikan like, subscribe-nya teman-teman, biar saya semangat bikin konten ya. Jangan lupa ditonton juga video yang lain. Nah ini semoga saja saya dapat endorse hotel ya teman-teman. Waduh mantap ini. Cek nih aku ndak bosen teman-teman, turun di kamar dok bosen nih kan sekali-kali ya. Ya mungkin cukup sekian ya, sampai jumpa dan bye-bye.